Pak Ziko kan istilahnya yang diharap karena sekolah, Pak. Nah, sekolah kuliah gitu. Hmm. Ada akses pulang perginya lagi kan. Hmm. Kalau dulu waktu anak sekolah walaupun enggak pulang pergi dia paket ada. Hmm. Diharapkan. Sekarang enggak ada. Dia udah diam di rumah. Hmm. Nah, ya pokoknya sangat mengganggu, Pak. Sangat mengganggu sekali untuk kami. Sopir ya. Sekarang enggak ada. Ini, contohnya ini saya dari Pak Ibu cuma dapat uang 10.000. Nah, ini Ibu, nasinya berapa, Bu? 10.000. Ah, pas. Pas nih, Pak. Untuk bayar nasi aja nih, Pak. Enggak bohong saya. 10.000, Pak. Dapat satu orang nih, Pak. Enggak bohong ya, Pak. Belum saya, tadi saya udah si minyak gitu lagi kan. Kan di Padang, masuk Padang kan dicek dulu syaratnya seperti kartu vaksin begitu, Pak. Ya. Menurut Bapak hal demikian bagaimana? Kurang setuju saya, Pak. Kurang setuju ya, Pak? Soalnya kita kan belum divaksin. Banyak yang belum divaksin, ya. Seharusnya seperti apa, Pak? Seharusnya ya protokol kesehatan ini ya dijalankan juga. Dijalankan, tapi ya jangan dibatasi. Misalnya ini tutup, ini sekarang tutup. Jadi aktivitas orang itu ada, gitu. Jadi nggak terganggu sama kita, Pak. Pak, biasanya kan sebelum PPKM ini ya, berapa kali dapat Bukit Tinggi Padang, tumbuh Padang triknya, Pak? Dua kali. Dua periksa aja. Pada umumnya ya, ada yang bikin tiga kali, yang dua atau tiga kali gitu ya, Pak? Iya, kalau sekarang ini, Pak? Ya setengah aja nggak cukup ini. Oh, jadi kalau nggak ada penumpang, nggak terus ke Padang? Nggak. Nama Pak siapa? Nurdin, Pak. Nurdin. Ya, Nurdin.